Itu telemoyo. Wow. Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Anggara Bayi Prasetya. Cukup lama nggak ngevlog ya, sejak dari Dieng, motovlog maksudnya. Nah ini aku sekali lagi ya dari Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dan kali ini aku mau ke pendakian sekali lagi dulur. Gunungnya udah kelihatan itu. Yang di kanan itu kita akan sekali lagi mendaki Gunung Telomo ya. Kabarnya ada camping ground yang baru. Jadi penasaran seperti apa ya. Oh itu dia. Agak berawan di puncaknya, tapi semoga nanti sore awannya hilang, amin. Ini sekitar jam 3:15. Moga-moga nggak kesorean, amin. Waduh. Alright. Ini tanggal 14 Agustus 2024, 3 hari sebelum HUT kemerdekaan RI ke-79 tahun 2024. Wah itu gunungnya bermandikan cahaya malaikat. Oke. Ini akan aku tunjukkan rute ke basecamp Telomoyo. Oh ya, ini pendakian Telomoyo ya. Bukan naik motor ke puncak tower tuh lo ya. Jadi Telomoyo ada jalur pendakiannya. Oh, sulit awas ya dia. Duh, mobilnya alam banget. Via Arsal jalurnya namanya. Arsal Bahtiar. barengan mulai banter. Tapi habis ini aku mau belok kanan, jadi kita akan berpisah. Ketutupan pemandangan di lur, sorry. Kalau pas 17 Agustus kemana? Oh, di rumah aja tentu saja. Nggak akan naik gunung pas tanggal 17 karena ramai banget. Nggak suka aku. Oke, aku mau belok kanan ke jalan tembus Getasan Gerabak. Oke. It's angin. Oh, itu Telomoyo. Wow. Tahun lalu juga bulan Agustus, awal Agustus yaitu ke Telomoyo juga. Via Arsal. Ini sekitar 2 minggu setelah pendakianku dari Gunung Merbabu via Tekelan. Insya Allah masih fresh lah ya kakinya. Nah ini jalannya menggak-menggok. Kanan tuh ke Gunung Gajah Telomoyo. Pap. Oke. Udah deket. Dan perlu diketahui dulur, basecampnya tuh beda dengan jalur pintu masuk dalangan tuh ya, yang untuk motor. Jadi bukan berarti kita jalan terus ada motor lalu lalang gitu, enggak. Jalurnya steril dari kendaraan dulur, jalan setapak ya kayak pendakian Gunung Andong gitu. Hampir jam 3:30. Wow, insya Allah. Berapa jam ya? 2 jam, sekitar 2 jam. Aduh, dalannya elek. Ini ki rada nendang-nendang ini dalannya ya Allah. Wih. Oke. Oh, Telomoyo.
Kalau mau ke Sepakung, belok kanan nih. Sepakung tuh ke arah Ropening juga lewat, bisa lewat kanan tadi. Cukup berawan ya ternyata di sini. Oke lah. Tapi biasanya paginya cerah ini. Dan pas dingin-dinginnya juga ini, pertengahan Agustus. Udah kemarau juga, oh itu merbabu. Yang 2 minggu yang lalu aku sambangi. Kali ini kita daki yang gunung pendek-pendek aja. Oke. Ini kalau dari arah Solo Tigo itu rutenya itu lewatnya sini. Nah ini hampir sampai lur percabangannya. Habis ini aku akan meninggalkan jalan utama ini. Oh itu dia. Nah ini kalau kiri itu kan ke arah dalangan, jalan utama ini lurus. Nggak ada tulisannya basecamp Telomoyo Viarsal gitu. Nah ini udah dihias bendera merah putih. Bis lurus belok kiri. Nah ini BC Arsal baru ada. Cukup dekat tentunya ya. Aku tinggal beli air tok ini. Apakah base game-nya lokasinya masih sama kayak dulu di kiri jalan itu? Kita akan saksikan bersama-sama. Lur-lur. Aduh. BC Arsal, oke. Ternyata masih sama. Lurus nih bisa ke dalangan. Ah, ya ini. Ini lur, base game-nya. Oke. Habis ini insya Allah kita akan mendaki Gunung Telomoyo. Ya, lur, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.